Pemirsa, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengembangkan tumbuhan alpukat atau tanaman alpukat. Ada yang hanya tanam dari biji, kemudian dibiarkan, itu resikonya akan lama berbuah dan tidak jelas nanti hasil buahnya, karena kemungkinan besar atau 90% itu akan berubah daripada induknya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka kami menggunakan metode sambung pucuk. Nah, bibit alpukat yang dari biji akan tumbuh seperti ini. Kemudian kita ambilkan mata tunas dari pohon alpukat yang sudah berbuah. Contohnya ini adalah indukan pohon alpukat Wina. Kita ambil, cari mata tunasnya itu yang besar. Nah, kita ambil seperti ini. Nah, sesudah itu kita buang daunnya sepanjang mata tunas. Fungsinya untuk melindungi mata tunas biar tidak rusak. Ini contoh mata tunas yang baik. Nah, ini matanya besar. Kita perhatikan di sini, mata tunasnya besar. Ini kalau kita sambungkan, insya Allah akan cepat tumbuh. Kalau kita ambil yang muda, itu memang getahnya banyak, kadang mudah hidup, tetapi di satu sisi kadang juga gampang kering dan lebih licin untuk disambungnya. Kalau ini akan lebih mudah. Jadi kita caranya seperti ini. Satu entres ini bisa untuk nyambung lebih daripada satu, bisa dua atau tiga sambungan. Ini bisa jadi untuk dua, ini bisa untuk tiga sambungan. Satu mata tunas ini yang sebelah kiri ini bisa untuk dua sambungan. Yang ini untuk tiga sambungan. Minimal untuk nyambung itu punya dua mata tunas. Ini ada dua, maka di sini bisa kita potong nanti. Ini jadi dua. Yang sini kita potong di sini dan di sini, bisa jadi tiga. Sehingga seperti ini saja sudah bisa untuk 5 sambungan. Sangat efisien, pengembangannya sangat cepat. Setelah kita mendapatkan tunas yang baik, contohnya kita ingin nyambung alpukat Wina, maka tunas ini bisa bertahan sampai dengan kurang lebih 3-5 hari. Nah, ini bisa kita tutup pakai gedebok pisang untuk pengiriman jarak jauh, atau ini kita celupkan sedikit di air. Jadi mungkin 1 cm kita celupkan di air seperti bunga potong itu, dia akan kuat lama. Habis ini kita akan belajar praktek nyambung di kebun di sana. Mari pemirsa. Setelah biji kita tanam, kita tunggu 3-5 bulan akan tumbuh bibit alpukat yang seperti ini. Kita tanamnya bareng, tapi tumbuhnya tidak akan bareng. Ini kita ambil yang gelombang pertama yang berarti tumbuhnya lebih awal dibanding teman-temannya. Kalau tanaman ini kita bikin di tempat terbuka, tidak dengan sistem sungkup, maka daun itu akan full dari bawah. Tapi kalau kita mohon maaf beli bibit alpukat kok kutilang, kurus tinggi langsing, nggak ada daunnya di sini, berarti dia usia masih sangat belia. Dia disungkup mungkin hanya usia 2-3 bulan sudah disambung. Kalau ini agak lama, tetapi insya Allah dia lebih kuat. Batangnya sudah hijau, tidak lagi merah. Setelah tanaman dengan ketinggian kurang lebih 30 sampai dengan 50 cm, bisa kita lakukan penyambungan. Bahan yang pertama kita siapkan pisau yang tajam dan steril. Nah, jadi mau pakai merek apapun boleh, yang penting tajam dan steril. Yang kedua, siapkan tali. Tali ini bisa kita gunakan rafia, bisa dari karung, atau bisa menggunakan plastik es yang menurut kami ini cocok karena lentur. Nah, ini caranya adalah kita gulung. Kita bikin gulungan seperti ini, seperti rokok tadinya panjang menjadi pendek. Ini bisa kita jadikan dua atau tiga. Lebih mudahnya kita jadikan dua. Kita taruh pakai tataan, kemudian kita potong. Nah, ambil tengahnya ya. Nah, kita potong di tengah. Maka satu plastik tadi sudah bisa menjadi dua tali. Nah,
Ini kalau dasarnya tinggal kita tarik. Nah, ini sudah menjadi tali panjang dan ini lentur. Saya memilih tali ini karena lentur daripada saya menggunakan rafia atau yang lain itu kan kenceng tapi kaku. Kemudian kita ambil ini namanya seedling. Karena dia tumbuh dari biji. Kita buang daun dan mata tunasnya. Di sini ada mata tunas di atas ketiak daun, ini kita buang. Kenapa kita buang? Karena kalau mata tunas ini tidak kita buang, sambungan belum hidup dia akan tumbuh duluan. Nah, dia akan mensabotase makanan yang seharusnya disuplai ke sambungan yang baru. Kita motongnya dari atas berapa senti bebas. Yang penting sekiranya kuat, tidak terlalu ke bawah, dan kita mau polkan di atas boleh, agak ke bawah juga boleh. Yang penting masih empuk. Nah. Oke. Posisi potongan ini kurang lebih sepanjang dengan plastik yang kita gunakan untuk menutup. Nah, mungkin kurang, kita turunkan lagi. Daun jangan kita habiskan, biarkan dia masih tersisa karena untuk proses memasak. Kalau daun kita habiskan biasanya agak lambat dibanding yang ada daunnya seperti ini. Kalau sudah, di sini kita potong tengah atau kita belah. Simetris boleh, disambung boleh, miring juga boleh. Jadi banyak gaya yang bisa kita gunakan atau kita perhatikan. Karena ini masih muda, paling efisien menurut hemat kami adalah potong tengah. Nah, kurang lebih 2 cm. Sudah, ini kan sudah terlihat terbelah, simetris di tengah. Kemudian mata tunas yang kita ambil tadi, mau kita jadikan 2, boleh jadikan 1 juga, boleh. Posisi mata tunas entres ada yang bulat, ada yang pipih. Kita cari pada permukaan yang lebar untuk kita pipihkan. Kanan dan kiri. Sehingga sampai bentuknya seperti ini, simetris antara kanan ataupun kiri. Nah, kalau sudah kita taruh. Kalau potongan kita betul, insya Allah kita taruh seperti ini sudah tidak jatuh. Kalau kita taruh jatuh, kemungkinannya satu, getahnya banyak karena masih sangat subur. Kedua, goresan kita tidak sempurna. Kita sudah mempunyai tali. Posisi tali ini kita cepit dengan jari telunjuk. Yang kita pegang jangan di sininya, jangan di seedlingnya. Tapi yang kita pegang entresnya, sehingga ini tidak akan lari. Kalau yang kita pegang seedlingnya di sini, maka nah, ketika dipegang dia akan lari karena dia masih mengandung getah. Oke, kita tempelkan di sini. Kita ikat dia aman karena yang kita pegang adalah entresnya, bukan seedlingnya. Kita putarkan, jangan kenceng-kenceng dulu, perlahan. Nah, oke. Kalau sudah, ikatkan pada mata tunas yang di atas. Jadi dari di atas mata tunasnya entres sehingga dia tidak lari. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah. Oke. Nah. Semakin lama semakin kencang. Ini insya Allah sudah tidak akan lari karena sudah dinikahkan. Nah, diikat. Sambungan betul, ini diangkat, dia tidak akan lepas. Ya, ini tandanya sambungannya sudah betul. Posisi dia rapat dan kencang. Oke. Tali ini bagaimana mengikatnya? Kita masukkan. Jadi ini kita longgarkan dikit, kita masukkan di sini. Nah, kita tarik sekali sudah selesai. Kalau sudah kita ikat seperti ini, maka kita tutup. Fungsinya satu untuk menjaga kelembapan, dua juga biar
tidak terkena air embun atau air hujan sehingga terjadi infeksi. Kalau sudah seperti ini, taruh di tempat yang teduh, contohnya di bawah paranet. Kalau terlalu terik, resikonya terkadang gagal. Meskipun terkadang juga banyak juga yang berhasil. Kalau sudah seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh. Kita tunggu kurang lebih 20 hari sampai dengan 1 bulan, maka nanti akan sudah keluar tunas atau keluar daun. Kalau di sini sudah keluar, di ketiak-ketiak tadi di mata tunas itu sudah menjadi daun, maka ini kita lepas. Ketika sambungan sudah selesai atau sudah tertutup seperti ini, kemudian kita taruh di tempat yang teduh, berikan penyiraman secukupnya. Jangan sampai kekurangan air ataupun kebanyakan air. Sesudah kurang lebih 20 hari sampai dengan 1 bulan atau bahkan ketika tunasnya bagus, batang bawahnya bagus, 15 hari sudah keluar tunas. Nah, kalau sudah keluar daun meskipun baru selebar kuku, itu sudah boleh kita lepaskan. Nah, dia akan keluar daun ini dari setiap ketiak daun atau di setiap mata tunas di sini, dia nanti akan keluar daun-daun. Nah, tunas baru. Kalau sudah kita buka, kemudian kapan melepas tali ini? Nunggu ketika ini sudah kelihatan kencang. Jadi pembukaan plastik dengan pelepasan tali ini tidak bersamaan. Jadi ada jeda waktunya. Mungkin jeda waktu 1 minggu atau sampai dengan 10 hari atau sampai dengan setengah bulan. Kalau sambung daun sudah mulai melebar, tali sudah kelihatan sudah sangat kencang sekali, sudah sangat erat, maka kita lepaskan talinya. Kita tunggu sampai dengan daun tua. Kalau sudah daun tua, insya Allah siap untuk ditanam.